Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya, di channel 1 SD channel kampung. Pada kesempatan siang hari ini saya lagi istirahat ya teman-teman, lagi berada di Pekalongan ya, di Selamat Datang Kota Batang, tepatnya perbatasan antara Pekalongan dan Batang ya. Dan saya lagi istirahat dan saya mau mereview jualan apa itu dawet ya. Dawet itu semacam kalau orang Sunda itu cendol ya, dikasih santan, kasih es, gula aren ya, atau gula merah, gula Jawa ya. Pokoknya rasanya mantep ya teman-teman. Yuk teman-teman kita ikuti liputannya gimana ya. Dan saya lagi bersama dengan Bapak Wahono dari Degayu ya, Pekalongan, Jawa Tengah. Yuk teman-teman kita ikuti liputannya. Ya buat teman-teman dan saudaraku semua, ini dengan Bapak Wahono ya. Dia penjual dawet ayu dari Pekalongan ya. Ini saya mau melihat ya. Coba Pak, buka Pak. Buka yang ini Pak. Nah ini Pak, yang ini Pak. Nah ini ya teman-teman ya. Ini es batunya ya. Es batu, terus ini dawet ya Pak ya. Coba Pak lihat Pak. Ya ini dawet ya, yang terbuat dari apa Pak? Dari tepung apa Pak? Tepung terigu ya. Terus pokoknya teman-teman tahulah dawet ya, di daerah Jakarta juga banyak ya. Dan ini saya mau melihat ya, gimana ya. Saya mau pesen nih satu gelasnya itu 5.000 ya teman-teman ya, 5.000 bagi teman-teman dan sedulurku semua. Kalau lewat daerah antara Pekalongan Batang ya, di perbatasan ada Bapak Wahono ya. Lihat sebelah kiri ya, kalau dari arah Jakarta dia mangkal ya teman-teman ya, mangkal di situ ya. Nah ini dan itu gula merahnya ya, ya. Gula merahnya pokoknya sangat mantap dan penghilang dahaga ya teman-teman ya, penghilang dahaga ya. Dan harganya murah ya teman-teman, satu gelasnya atau satu porsinya cuma Rp5.000. Bisa duduk santai sambil melihat pemandangan sawah, dan di situ ada rel kereta api ya, jalur kereta api dari Surabaya ke Jakarta lewatnya jalur ini ya, Pekalongan ya teman-teman ya. Kita lihat ini ya, jalur panturanya yaitu arah dari Pekalongannya, dan nanti kita akan terus ke timur, itu akan melintasi Kabupaten Batang ya, Batang. Dan lihat sisi kiri ya, ini Bapak Wahono di sini ya, mangkalnya ya teman-teman ya, mangkalnya. Mampir-mampir ya teman-teman dan sedulurku, kalau lewat Pekalongan Bapak Wahono dia standby ya, dari jam 10 sampai sore ya, sampai jam 4 ya teman-teman ya. Beli es dawet ya, es dawet enak, penghilang dahaga, serta ini dawet adalah kesukaannya Bapak Presiden tercinta kita ya, Bapak Jokowi. Dia juga suka dawet ya. Teman, ini saya mau pesennya satu gelas ya, satu porsi. Coba Pak, isi Pak, itu saya Pak, pesen. Pertama es batu dulu ya teman-teman ya. Es batu masukkan, terus ini dawetnya juga ya, diisi lagi ya. Nah diisi lagi, mantap pokoknya ya. Kalau orang Sunda namanya es cendol ya, enak cendol ya. Tapi kalau orang Jawa namanya dawet ya. Wih, gula merahnya, santannya, mantap ya. Gulanya yang banyak Pak, biar manis. Saya suka yang manis. Nah ini ya teman-teman ya, pokoknya teman-teman mampir ya kalau mau mudik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur ya. Kalau pas perbatasan Batang Pekalongan, lihat sebelah kiri ya kalau dari Jakarta. Nah bisa kita lihat map ya, tangan kiri. Nah ini ya teman-teman, es dawet mantep rasanya, sambil lihat pemandangan sawah, mantap. Dan di sini juga ada anak saya ya, lagi itu ya, pegangin dulu deh. Nah, pegangin dulu, nah.
Mantap ya. Oke. Ya, teman-teman, saya lagi istirahat dulu ya. Haus karena perjalanan dari Subang ke Kendal ya. Ini saya lagi berhenti ya di pinggir jalur Pantura, tepatnya di perbatasan Kalongan ya dan Batang ya. Supaya saya lagi minum es dawet ya. Es dawet mantap ya. Es dawetnya Bapak Wahono, mantap. Ya, buat teman-teman dan saudaraku semua dimanapun berada, tadi sudah kita simak ya, sudah kita saksikan gimana ya tadi review jualan dawet ya, dawet ayu Mas Wahono dari Desa Degayu ya, Desa Degayu Pekalongan Jawa Tengah ya teman-teman. Mudah-mudahan terhibur dan jangan lupa like dan subscribe ya, like dan subscribe di channel 1SD Channel Kampung ya. Terima kasih dan mudah-mudahan terhibur. Sekian dari saya dan cukup, mudah-mudahan terhibur dan juga tunggu konten saya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dari channel YouTube 1SD Channel Kampung, YouTube-nya orang Subang dan Kendal.